Halo semuanya, balik lagi dengan gue Random Dikun. Jadi pada video kali ini, gue akan nge-review beberapa alat atau aksesoris yang mungkin bisa ngebantu kalian semua dalam melakukan perjalanan atau saat liburan keluar kota. Dan alat-alat ini harganya murah, jadi di bawah 100.000. Karena di channel gue pengen semua alat yang gue review itu bisa dijangkau oleh semua orang dan fungsinya juga maksimal. Oke semuanya, tanpa basa-basi, ayo kita mulai reviewnya. Let's go. Barang yang pertama adalah colokan universal. Jadi, ini adalah colokan yang bisa menjadi colokan apapun. Dengan adanya colokan ini, kita nggak usah pusing kalau misalnya kita pergi ke hotel ataupun tempat yang mempunyai colokan yang berbeda dengan colokan yang kita pakai biasanya. Selain itu, bentuknya sendiri juga simpel dan membuat kita mudah untuk bawanya kemana-mana. Jujur, gue sendiri juga sering bawa alat ini kemana-mana. Karena menurut gue, kita harus siap untuk berbagai macam keadaan, terutama jika saat jalan-jalan. Jadi, kalau colokannya beda, kita ada alat ini dan tenang. Untuk produk yang kedua, ini adalah sebuah botol minum dari Remax. Kok review botol minum? Ya, karena bentuk dari notebook botol ini cukuplah unik dan simple. Menurut gue ini ngebantu buat kalian yang punya bawaan banyak tapi masih mau bawa botol minuman. Dengan desain yang kayak gini, kita jadi tenang mau bawa botol minuman meskipun barang kita banyak banget. Karena bentuknya yang tipis, jadi botol minuman ini hampir bisa dimasukin ke berbagai macam tempat. Kayak jaket, lalu tas kecil, intinya bisa masuk ke semua tempat deh. Kemudian, kalau dipakai sehari-hari pun, menurut gue juga masih oke. Karena bentuknya tuh nggak norak, dan yang pasti bisa bikin orang penasaran. Benda yang ketiga adalah wallet ninja. Jadi, ini adalah kartu serbaguna yang mempunyai banyak fungsi. Dari menjadi penggaris, pembuka botol, pembuka kaleng, pembuka box, semuanya bisa. Dan berikut ini adalah contoh dari penggunaannya. Yang pertama adalah menjadi penggaris. Kemudian menjadi pembuka kaleng. Meskipun cara buka kalengnya itu rada ribet, jadi kayak mesti dibengkokin dulu kalengnya. Kemudian setelah kalengnya bengkok, baru kita balik kartunya. Kemudian tekan kaleng yang sudah dibengkokkan tersebut dengan kartu ninjanya. Jadi sampai keluar isi dari kaleng tersebut. Rada berat sih emang, tapi ya berfungsi sih. Dan ini merupakan salah satu fungsi kartu yang paling gue suka, yaitu sebagai pembuka botol. Menurut gue ini berguna saat kita mau minum tapi ya nggak nemu pembuka botol. Jadi ya tinggal pakai kartu ini dan kebuka deh. Oh iya, kartu ini juga muat di dompet ya. Jadi, menurut gue ini kepake banget buat jalan-jalan. Untuk produk yang terakhir, ini adalah sebuah case gadget dari BUBM. Dan menurut gue, ini adalah case favorit gue dari seluruh produk BUBM. Gue udah hampir pakai produk ini selama setahun, dan ini kepake banget. Apalagi buat travel. Lihat nih, bisa ada power bank, headset, kabel USB, kemudian lampu USB kalau misalnya lagi mati lampu atau gelap. Kemudian bisa naro kipas angin USB kalau lagi panas. Lalu naro OTG, flash disk, kabel USB cadangan, dan juga masih banyak untuk gadget-gadget lainnya. Jadi menurut gue ini yang kepake banget kalau lagi jalan-jalan dan kalian membawa banyak gadget. Apalagi bentuk yang kecil ini bisa dimasukin ke tas kecil sekalipun. Jadinya kalian akan merasa tenang karena kalian membawa berbagai macam gadget yang kalian butuhkan tanpa harus merasa ribet ataupun repot, sehingga perjalanan kalian saat liburan menjadi aman dan menyenangkan. Yes. Oke semuanya, Brian sudah review dari Random Dikun. Jadi gimana menurut kalian? Silakan komentar di bawah apakah gadget-gadget yang gue bahas berguna atau tidak. Dan untuk link pembelian gue cantumkan di bawah. Jadi untuk kalian bertanya beli di mana, silakan cek deskripsi. Semua ada linknya. By the way, ini semua gue nggak disponsorin. Jadi ini benar-benar pure dari gue sendiri, saran dari gue.
dan gue pengen ini semua semoga bermanfaat at least untuk kalian nonton dan mungkin bisa berguna untuk perjalanan kalian semua. Oke semuanya, jadi berakhir sudah video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat liburan, hati-hati di jalan, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.